Makanya aku
berusaha juga kan, maksudnya bikin sesuatu dari situ. Jadi nggak cuma di notice terus udah, di diemin aja kan hilang lagi gitu. Kayak kemarin aku bikin project gitu. Jadi emang sebenarnya dari awal aku berkarir, sebenarnya aku memang pengen explore. Jadi nggak cuma yang nyanyi-nyanyi aja deh, enggak gitu. Karena aku ngeliat juga banyak kok penyanyi yang jadi actress atau jadi host yang gitu-gitu kan. Jadi dari awal emang udah niat aku kepengen nyobain gitu. Dan alhamdulillah kesempatannya ternyata datang aja ke aku. Jadi waktu aku dapet tawaran masuk nge-host, dapet tawaran jadi penyiar radio, aku ambil. Sampai kemarin acting, aku seneng tuh ternyata acting gitu kan. Aku juga suka nonton ya anaknya gitu. Jadi kalau misalnya ada tawaran lain lagi pasti aku akan ambil sih. Tapi kalau untuk meninggalkan nyanyi kayaknya enggak ya. Karena aku udah cinta banget sama nyanyi. Jadi kalau bisa berjalan bareng aja gitu. Kalau masalah single, kamu mau single apa enggak? Aku minta single. Pokoknya aku single terus aku daftarnya. Banyak sekali gosip yang beredar di luar sana. Ya kan? Tapi untuk lebih jelasnya, sebenarnya aku belum ada perjanjian untuk pacaran dengan siapapun gitu. Belum ada keputusan untuk kita pacaran ya gitu dengan siapapun gitu. Makanya jangan protek dulu. Makanya sampai sekarang sih masih single. Kan masih ngelakuin gini ya. Jauh lagi yang dihalungin. Aduh. Nyerah. Thank you. Tanya kamu siapa tadi namanya? Gara. Thank you Gara. Ada girl list